Bikin waffle anti gagal. Pertama, kita campur bahan-bahan kering, kemudian kita aduk sampai rata. Setelah itu, kita tambahkan untuk bahan-bahan basahnya. Aduk kira-kira hingga mendapatkan tekstur seperti ini. Nah, untuk cetakan waffle-nya di sini aku pakai dari Akebono yang bentuknya hati ya. Materialnya ini aluminium non-stick coating, dijamin anti lengket. Supaya hasil cetakannya sempurna, isi adonannya hingga menutupi cetakan ya. Kemudian tinggal ditutup. Handle-nya ini nyaman digenggam, tahan panas dan juga ada pengaitnya loh. Kurang lebih 5 menit dibalik agar matangnya merata. Oke, ini udah jadi. Tinggal disusun aja dan beri topping sesuai selera deh. Selain cetakan berbentuk hati, ada juga cetakan yang bentuknya kotak dan cetakan untuk membuat egg roll. Cobain yuk Bun di rumah untuk cemilan si buah hati.